feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands you? Do you ever want to run away? Do you lock yourself in your room with the radio on turned up so loud that no one hears you screaming? No, you don't know what it's like when nothing keluarga saya di Ruatin Kapiti Muhammad Nasir. Saya lulus daripada Fakulti Sains Kedangka Jurulatihan. Hai, nama saya Lila Sazwana Rizkito. Aduh, penatnya. Jom kita tanya pandangan mereka. Kau tahu tak tentang pergelangan tangan? Pergelangan tangan? Oh, pergelangan tangan ni dia sangat fleksibel tapi sempit lah. Okey, pergelangan tangan ni tulang dia lah. Tulang dia, dia berada di antara tulang ulna, tulang radius dan tulang kapal. Okey, tulang ni dia panggil tulang lengan bawah. Lepas tu ni dipanggil telapak tangan. Tangan pergelangan tangan adalah sangat penting dalam aktiviti harian kita. Ia merupakan jenis tulang yang paling utama dan pergelangan tangan kita banyak bertedah pada tiga kecederaan terutamanya pada atlet sukan. Contoh kecederaan yang banyak berlaku adalah tertelur dan juga bertaku regangan pada pergelangan tangan. Anatomi normal bisa melakukan pergerakan bebas tanpa rasa sakit. Faham? Hai semua, anda tahu tentang anatomi pergelangan tangan? Hah? Apa? Anda tak tahu? Okey, jom kita tengok video ini untuk sama-sama kita fahami. Okay, jom. Salur darah dan saraf yang terlibat pada pergelangan tangan dikenali ulna artery, ulnar nerve, superficial palmar arch, median nerve dan juga radial artery. Pada kawasan pergelangan tangan juga terdapat flexor tendon yang menghadkan pergerakan tangan. Selain itu, terdapat juga hypotendon muscle dan tendon muscle serta transverse carpal ligament. Terdapat juga beberapa tulang yang terlibat seperti tulang ulna, tulang radius dan tulang carpal bone. Tulang carpal bone terbahagi kepada 8 iaitu scaphoid, lunate, triquetrum, pisiform, trapezium, trapezoid, capitate dan hamate. Fisiologi. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. Adakah semua orang tahu tentang pergelangan tangan? Bagaimana kecederaan ini boleh berlaku dan bagaimana pula dengan rawatannya? Okey, jom kita kupas mengenai kecederaan pergelangan tangan. Kecederaan carpal tunnel boleh membawa kepada terselio pergelangan tangan. Kecederaan carpal tunnel berlaku apabila saraf median tersempit yang menyebabkan terowong yang berada di bahagian tapak tangan sendi pergelangan tangan semakin sempit. Punca tekanan pada saraf median ini tidak dapat dipastikan dengan tepat. Namun dengan menekan tangan secara membengkokkan pergelangan tangan turut akan menyebabkan kecederaan carpal tunnel semakin jelas dan teruk. Antara punca-punca kecederaan pergelangan tangan adalah disebabkan salah satunya adalah aktiviti bebanan yang berlebihan dan juga penggunaan pergelangan tangan yang berlebihan, contohnya kepada atlet sukan yang bermain badminton ataupun bola tampar. Dan yang terakhir adalah tidak melakukan regangan dengan betul sebelum ataupun selepas melakukan aktiviti sukan.
Antara tanda-tanda kecederaan di pergelangan tangan ialah bengkak di bahagian tangan, sakit semasa melakukan aktiviti pergerakan, kebas di bahagian pergelangan tangan. Okey, bagi rawatan kapal tenang, relay dilakukan dengan memotong kapal digemar yang melintang. Hal ini membolehkan saraf median melalui terowong-terowong yang terdapat pada kapal tenang untuk menerima respon ibu jari dan juga jari tengah. Rawatan untuk pergelangan tangan pula, untuk merawat kecederaan pada pergelangan tangan, kita boleh menggunakan rawatan seperti splint, terapi, injection, carpal tunnel dan juga dengan menggunakan ice pada pergelangan tangan untuk merejakan kesakitan yang dialami pada pergelangan tangan. No man, no man, yeah.